Assalamualaikum, selamat petang semua. Apa khabar? Bertemu lagi kita. Okey, sekarang ni dekat video saya ni ada bunyi macam bunyi air tu kan? Aku bunyi air tu. Sebab saya tak pakai sound apa ni? Mic. Jadi saya pakai mic phone aje. Maklumlah YouTuber murah kan. Okey, ni antara anak-anak pisang saya yang saya tanam di sini untuk buat semayan. Ini pisang buluh. Yang ini pisang emas. Yang ini pisang toman. Yang ini pisang emas Bantan. Okey, alright. Masalah apa? Lepas tu dekat situ saya buat pembenihan juga, iaitu jenis pisang nangka. Buahnya padu tu sebab pisang nangka jenis besar. Yang ini saya beli dekat online. Belum tumbuh lagi. Ini pisang embun. Oh, ini saya jaga baik ni untuk pembenihan akan datang lah, perbanyakkan. Yang juga pisang tanduk saya tanam kat sini. Okey. Cuma inti parti kita pada hari ini adalah nak bincangkan satu pokok yang saya beli daripada online, iaitu saya beli ni pisang Cavendish ya. Pisang Cavendish. Jadi cerita dia dekat sini, dia dah berbuah. Okey, saya tengok bentuk pisang dia. Jadi bentuk pisang ni dah umpamakan dia macam berangan. Dia dah dekat dengan berangan, Cavendish, Montel. Jadi saya tak tahu yang mana satu baka dia ni. Nah, inilah kelemahan dia kalau kita beli kat online. Sebab kalau saya tengok yang betul, kalau pokok dekat, saya pun tengok dekat ni lah, media sosial kan. Bentuk pokok untuk Cavendish ni, pokoknya agak tinggi. Dia muskin lah kat sini adalah, pertama pokoknya tinggi. Buahnya panjang, besar. Jadi dia menghampiri macam pisang embun. Atau kalau kita tengok dekat YouTuber Indonesia, embun warangan, dia lebih kurang macam tu. Tapi masalahnya sekarang ni, saya nak kata pisang montel pun saya tak tahu. Pisang montel saya rasa mungkin betul, tapi dekat sebelah sana ada satu pisang montel, dia tinggi pokoknya. Cuma bentuk buah dia nampak macam pisang montel lah. Tapi Cavendish saya tak tahu. Tapi saya beli tu memang Cavendish lah. Cavendish / Montel. Inilah kelemahan dia kalau kita beli dekat online ni. Kalau jenis pisang lain macam pisang abu, kita kenal kan. Kalau pisang jenis baru macam Cavendish, Montel ni agak susah. Okey, kalau tengok daripada bawah. Okey. Dia macam berangan. Okey, yang ada kepada pisang ambon warangan, kalau Indonesia, kalau pisang berangan, lepas tu pisang ambon, dia ada macam hitam-hitam ni. Dia pun ada merah juga, tapi tak banyak. Tapi kalau masa saya tanam dulu, dia tak nampak lah. Kalau nak kata pisang ni pisang serendah, bukan. Nanti di hujung video saya akan tunjukkan bentuk pisang serendah, pisang kapal tu. Sebab pisang ni mesti akan gemuk, besar. Lepas tu dia pelepah lain. Daunnya akan lebar-lebar. Itu pisang kapal ataupun pisang serendah. Tapi ni lain. Ni bentuk dia, nanti boleh compare dengan yang pisang serendah di hujung video ni lah. Okey. Ni bentuk buah dia. Jadi siapa-siapa boleh komen, boleh bagi jawapan lah. Ini adalah satu kelemahannya saya beli dekat pisang di online lah. Di mana bentuk pisang nampak macam Cavendish, tapi tengok dia punya apa, tandan tak sama. Lepas tu dia punya pokok agak rendah, 5 kaki je. Kalau saya tengok dekat Indonesia punya, dia lebih kurang tinggi macam tu, lebih kurang tinggi macam berangan. Tapi ini pisang abu nipah, lebih kurang tinggi macam berangan lah. Tapi ni agak rendah, 5 kaki. Dia macam pisang serendah, tapi bukan. Dia dah menghampiri lah. Inilah kelemahannya. Okey, itu je lah. Nanti tengok lepas ni, saya tunjukkan pisang serendah tu macam mana. Okey, sahabat. Yang ini pisang serendah. Buahnya macam ni. Memang besar lah. Panjang. Dan bentuk ni tadi, dia menghampiri macam pisang Cavendish tadi. Tapi persoalannya, pisang ni dia berwarna merah. Kalau masa dia masih muda,
dia agak kemerahan. Kalau pisang kawili saya tak ada. Lepas tu kita akan nampak dia punya struktur batang dia, dia agak gemuk. Lepas tu pelepahnya agak besar-besar. Dan pokok ni memang tingginya lebih kurang 6 kaki je. Ha, ini pisang serendah. Jadi dia nak menyamai tapi bukan. Tapi kalau macam ini memang betul lah pisang serendah. Memang saya tahulah. Masalahnya kalau beli dekat online ni, ni masalah ni. Kita nak detect, saya susah. Saya buat carian lah tadi. Tapi kalau saya tengok Cavendish tu memang dia buahnya lebih macam tadi, tapi pokoknya lebih tinggi. Ini tengah muskil pisang apa. Sama ada pisang Cavendish ataupun pisang Montel. Yang ini pisang serendah, pisang kapal. Ini saya nak tunjukkan perbezaannya. Sebab kalau pisang ni dia memang ada warna merah. Kalau masa dia masih anak lagi dia akan merah. Kalau pisang yang saya tanam dekat depan tadi, yang mula-mula sebelum rakaman tadi, yang mula-mula dia tak ada warna merah, tapi dia warna hijau. Dia seolah-olah macam pisang berangan. Dia kira macam tu. Okey, itu je perkongsian hari ini. Saya pun tak pasti kekurangannya kalau beli anak pisang daripada online, jenis-jenis yang baka-baka, jenis yang baru ni, macam Cavendish yang kita sedia maklum lah. Kalau dekat Malaysia ni tak banyak lagi tanam. Assalamualaikum. Bye-bye.